Kabupaten Subang, Jawa Barat dikenal dengan hasil alam yang melimpah, fams. Salah satunya buah nanas. Itu loh, tumbuhan tropis dengan buah tunggal yang masuk dalam famili Bromeliaceae. Sebenarnya, nanas tumbuhan asli Amerika Selatan yang sudah dibudidayakan selama berabad-abad. Nanas khas Subang adalah jenis nanas madu. Ukurannya besar dan rasanya sangat manis. Kelebihan lain dari nanas madu Subang memiliki kadar air yang cukup banyak dengan tingkat kematangan mencapai 90%. Di tahun 2019 saja, Kabupaten Subang jadi salah satu daerah dengan pasokan nanas tertinggi ketiga di Indonesia dengan produksi nanas mencapai 897 ton per tahun. Luar biasa ya, fans! Kalau biasanya diolah menjadi kue dan manisan di Kecamatan Ciater Subang, nanas ternyata bisa diolah jadi gulai ayam ganas. Sensasi rasanya nikmat selangit, fams. Menu ini sering dibuat dalam berbagai acara adat seperti nikahan, syukuran, sampai lebaran. Diambil dari serapan bahasa Sunda, gulai ayam ganas artinya gulai ayam nanas. Perpaduan daging ayam kampung dengan potongan buah nanas dan bumbu rempah rasanya pas banget. Kalian wajib coba, fams. Campuran buah nanas dalam masakan juga cuma nggak di Subang saja, fams. Di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, nanas diolah menjadi masakan pacre. Sedangkan di Lampung, buah nanas sering dibuat menjadi taboh nanas langok. Nanas merupakan buah yang kaya akan vitamin C, sehingga bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, serta membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih untuk kekebalan tubuh, fams. Buah nanas baik dikonsumsi untuk mencegah osteoporosis. Kandungan mineral mangan mampu memperbaiki jaringan tulang. Secangkir jus nanas bisa memberi asupan hampir 3/4 dari mangan yang kalian butuhkan setiap hari. Sekarang kita lihat proses masak gulai ayam ganas yuk. Selain potongan daging ayam, siapkan juga buah nanas, fams. Sementara untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kecap, santan, dan lainnya. Haluskan sejumlah bumbu ya, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan air secukupnya, santan, potongan daging ayam. Tunggu kuah mendidih dan pastikan ayam matang sempurna. Masukkan juga potongan buah nanas. Fams, pencampuran buah nanas dilakukan terakhir agar teksturnya tidak terlalu matang dan masih memberikan sensasi rasa segar. Sip, angkat masakannya dan siap untuk dinikmati. Mantap! Rasanya nggak ngadi-ngadi, fams. Bikin mata melek. Nikmatnya tiap potongan ayam nyatu banget dengan sensasi manisnya si nanas. Fams, ngomongin soal nanas nih, ada mitos kalau buah nanas nggak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Katanya bisa memicu terjadinya keguguran. Apalagi untuk wanita yang sedang hamil muda. Kira-kira seperti apa sih pendapat ahlinya? Silakan, dok. Ya, sebetulnya buah nanas sama dengan buah-buahan yang lain. Komposisinya dia sebagian besar terdiri dari air, kemudian ada karbohidratnya, ya makanya memberi rasa manis gitu kan ya. Kemudian ada beberapa vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C-nya cukup baik. Kemudian magnesium ya, mineral magnesiumnya juga cukup baik ya. Sebetulnya sih nggak ada pantangan kalau dilihat dari sisi medisnya. Memang ada di kulit nanasnya ada komponen yang membuat lebih empuk kalau beberapa protein direndam gitu ya. Tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan mitos kenapa seorang wanita hamil nggak boleh mengkonsumsi nanas. Mungkin ada pada orang-orang tertentu saja, tapi bukan spesifik karena nanasnya. Misalnya dia tidak tahan getahnya, sensitif terhadap asamnya gitu ya. Jadi bukan hal yang bisa digeneralisasi dan bukan hal yang serius. Lagian memang kalau konsumsi buah-buahan apapun memang ada batasnya gitu. Dalam takaran yang pas, buah nanas boleh saja dikonsumsi dalam masa kehamilan, fams. Kandungan bromelain pada nanas tidak mempengaruhi kondisi kehamilan. Kalau dikonsumsi dengan benar, bromelain pada nanas justru bisa membantu melancarkan persalinan. Vitamin pada nanas juga menjadi asupan yang baik untuk wanita hamil dan diserap oleh janin. Konsumsi nanas dengan prosedur yang benar akan memberikan efek positif kok. Tapi kalau masih ragu, ada baiknya konsultasikan dulu dengan dokter kepercayaan ya.